Hai, Assalamualaikum. Petang ni tak ada apa yang kita nak buat. Jadi kita main tanam-tanam pokok dengan budak-budak. Dengan anak-anak ni. Kebetulan kita orang baru dapat kit untuk tanaman dekat rumah. Dewan Muslimat kawasan sini bagi. Dia bagi baja, lepas tu dia ada bagi sedikit biji benih lah. Macam cili, ada apa ni bagi ni? Yang berlendir-lendir tu. Lepas tu ada terung, ada bayam. Ni lah, aku rasa petani kita tanam terung dulu lah. Okay. Terung dulu sebab tanah yang dia bagi ni sikit sangat. Tak cukup. Dan kita orang dah beli pun tanah lain dekat nursery. Dekat nursery dan beli 2 beg je. Beli 2 beg rasanya pun tak cukup juga. Kalau macam tu kita buat dua polybag dululah. Polybag dia pun besar ni. Polybag dia pun dia bagi yang besar-besar. Jadi memang ngam-ngam untuk satu guni tanah tu untuk satu polybag. Satu guni tu satu plastik dia tu tak adalah besar sangat. Sebab dekat nursery tu dia bagi RM10 3 beg. Dapat 3 beg tanah. Okay, kita buka dulu polybag yang dia bagi ni, yang besar ni. Kemudian kita, kalau nak guna tanah yang dia bagi ni, yang kit tanaman ni memang sikit sangat. Memang kita tak guna yang ni lah. Okay, tak cukup. Okay. Kemudian kita buka tanah yang kita orang beli tu kan. Tanah yang kita orang beli tu. Okey, koyakkan dia, kena berhati-hati sikitlah sebab tangannya belum sembuh lagi hari tu kena api tu. Masih ada lagi yang belum baik. Masukkan dia tanah, Ifah tolong pegang. Masukkan semua sekali. Sebab polybag dia besar sangat. Kita buat untuk yang polybag kedua pula. Kita bukakan dan masukkan tanah macam tadi. Tanah kita nak tanam pokok. Adik dah tanam mana dulu ni? Tanah jagung ke? Ni ke? Apa ni ke? Apa? Ni, hak ni dulu. Okey. Buka apa? Boleh tak pandak? Kemudian kita keluarkan, koyakkan dia punya plastik terung tu, biji terung. Dan kita letaklah dekat polybag yang kita dah letak tanah tadi lah. Yang ni aku letak satu polybag tu untuk 3 biji benih saja. Tak boleh nak terlampau banyak sangat. Takut nanti dia tak sihat kan. Dia tak sihat persaingan nak dapatkan baja kan. Dan tak adalah letak satu je. Sebab kalau letak satu je, kalau biji benih tu tak berkualiti, nanti tak tumbuh langsung. Jadi aku letak 3 biji benih dekat satu polybag. Kemudian kita letaklah dekat bawah pokok-pokok bunga ni supaya dia redup sikit dan tak adalah kena sangat panas matahari.